Dianggap remeh dan kurangnya kesedaran, antara faktor utama masalah endometriosis sering diambil mudah oleh para wanita. Wanita yang sihat biasanya akan menghadapi gejala sampingan seperti senggugut sewaktu kedatangan haid. Namun, bagi pesakit endometriosis, mereka akan mengalami kesakitan melampau serta pendarahan yang luar biasa. Endometriosis berlaku apabila lapisan tisu yang biasanya menyelaputi bahagian dalam rahim tumbuh di luar rahim, iaitu dalam tisu atau organ lain. Walau bagaimanapun, penyakit ini berlaku tanpa disedari oleh individu itu sendiri. Hampir satu daripada tujuh wanita pada peringkat umur di antara 30 hingga 45 tahun menghidapinya. Dianggarkan 33% wanita di Malaysia yang menghidap endometriosis menderita dalam diam selama lebih 9 tahun sebelum mendapatkan rawatan. Selain itu, endometriosis juga boleh memberi kesan secara psikologi dan sosial terhadap pesakit jika tidak diambil serius. Namun, ianya masih boleh dirawat. Persoalannya, sejauh manakah kesedaran golongan wanita tentang penyakit ini? Baik, itu laporan ringkas sebagai pembuka topik kita pada hari ini, iaitu endometriosis. Okey, secara jujur saya nak tanya pada Hawa. Kita dah dengar pendapat wanita sebelum kita berehat dan laporan ringkas tadi. Hawa sendiri sedar tak tentang endometriosis ni sebenarnya? Itulah Farin, biasanya wanita bila datang haid ataupun apabila rasa kurang selesa ataupun sakit, senggugut, lazimnya di sekeliling mereka akan cakap, oh biasalah tu senggugut apabila datang haid. Tetapi apabila saya baca dengan lebih lanjut, oh ini sebenarnya bukan biasa, tak boleh kita ambil mudah sebenarnya. Aha, dan mungkin inilah yang harus para wanita di luar sana ambil tahu, tidak kira bujang maupun dah berkahwin. Baik, hari ini telah bersedia pun di dalam talian bersama dengan kita seorang ketua jabatan dan pakar perunding Jabatan Obstetrik dan Ginekologi PPUM, iaitu Profesor Madya Dr. Mukri Hamdan. Assalamualaikum doktor. Hello, assalamualaikum. Ataupun saya ada as prof ya. Okey, Prof Dr. Mukri dan juga kita bersama yang dah tersenyum tu, Puan Surita Mogan, Presiden Persatuan Endometriosis Malaysia ataupun MAI Endosis. Okey, Hawa. Okey, Hawa. Hawa mesti ada soalan kepada profnya. Betul-betul Hawa nak tahu ni. Silakan. Okay, baiklah doktor. Endometriosis. Boleh doktor terangkan sebagai permulaan secara bahasa mudahnya apa itu endometriosis ni? Silakan prof. Okey, terima kasih. Endometriosis ni actually adalah condition yang mana tisu yang sepatutnya berada di dalam dinding rahim actually dijumpai di luar rahim, dan tempat-tempat yang biasa yang dia dapati ialah di ovari, dipanggil dia endometrioma, dan ia boleh juga didapati di peritoneum, fallopian tube, yang mana ia juga adalah tisu yang yang aktif, yang mana kiranya diorang period, dia masih lagi mengeluarkan darah, dan tetapi dia terperangkap dan tidak boleh keluar melalui darah haid, dan menyebabkan pesakit itu mengalami senggugut yang kuat. Okey, ini bermakna kan prof, bermakna okey, kalau kita cakap bahasa pasar lah, maksudnya kalau darah haid tu kita fahamkan sebagai darah kotor yang harus keluar lah, yang harus keluar sepenuhnya. Tetapi bermakna dia ianya masih lagi tertinggal di dalam tubuh seorang wanita dan boleh menimbulkan kesakitan, tetapi juga apa implikasi-implikasi lain yang berbahaya seandainya perkara ini tidak dikesan awal? Okey, baiklah. Seperti yang video yang awal tadi, kita memang ketahui pasien yang mempunyai endometriosis agak lambat didiagnose kerana dia memerlukan banyak proses sehingga 6 ke 7 tahun. Sakit-sakit ni selalunya akan datang ke hospital atau klinik kita dengan dua simptom, iaitu satu senggugut yang kuat ataupun abdominal pain, dan satu lagi iaitu infertility, dia sukar untuk mendapat zuriat. So ini dua simptom yang selalu akan datang ke klinik saya, dan tetapi ada juga yang
a combination. Maksudnya dia ada sakit dan juga susah nak mendapatkan zuriat, yang mana is difficult untuk nak kita rawat sakit-sakit seperti ini. Okey, simptom-simptom ni begitu jelas. Ya, Prof, kalau kita lihat antaranya senggugut dan juga suka mendapat zuriat. Tetapi lazimnya kalau senggugut ini ramai yang ambil mudah dan rasakan itu biasa sebenarnya. Baik, sebelum kita tanyakan lagi kepada Prof, kita juga bersama Puan Surita yang juga merupakan Presiden Persatuan Endometriosis Malaysia. Baik. Okey, sebenarnya puan Surita adalah seorang yang pernah melalui pengalaman mengidap endometriosis ini. Jadi cukup menarik untuk kita berkongsi kisah daripada beliau, dan itu juga yang menjadikan beliau tergerak hati untuk mengasaskan persatuan ini. Yeah. Okey, baik Puan Surita kembali di dalam talian. Okey. Apa khabar semua? Baik. Terima kasih kerana menjemput saya. Okey, so sebenarnya saya adalah pesakit endometriosis. Ya. Mula ada kesakitan haid kronik semasa saya berumur 19 tahun. Tahun 1995. Lama tu. Okey. So masa itu kesedaran tentang endometriosis adalah amat rendah, sehingga kan ramai golongan doktor, doktor GP yang masih tak tahu tentang endometriosis. So kesakitan kronik saya ialah sebelum haid, semasa haid dan selepas haid. So cuba bayangkan, saya ni sakit. So kesakitan saya ni bertambah teruk tahun demi tahun sejak saya 19 tahun lagi. Dan kebanyakan doktor pada masa tu hanya beri saya ubat tahan sakit. Dan ramai pula yang tak percaya, doktor yang tak percaya yang saya mempunyai kesakitan yang benar, dan mereka menganggap toleransi sakit saya tu rendah. Okay. Apa saya dapati ialah ubat tahan sakit saya makin lama makin kuat dan kadang-kadang tak berfungsi langsung. So susah pula masa tu saya muda. Tapi pengalaman yang paling teruk ialah meyakinkan orang di sekeliling saya yang saya benar-benar sakit. Sebab endometriosis ni tak dapat dilihat dari luar. Kan? Saya nampak macam sihat, kan? So ramai daripada mereka percaya saya berpura-pura sakit, membesar-besarkan kesakitan saya. Dan ada juga yang percaya saya ni malas nak lari daripada kerja dan mengalami tekanan emosi. So ini memang susah untuk remaja, masa tu saya remaja, saya memang mengalami diskriminasi yang teruk. Yang paling perit ialah diskriminasi daripada wanita lain yang tidak ada endometriosis. Mereka beranggapan kalau mereka boleh tahan sakit mereka, kenapa pula saya membesarkan kesakitan saya pada masa tu tahun 1990-an. So ada yang anggap saya sakit kerana saya kurang bersenam atau tidak menjaga pemakanan saya. Nah, itu anggapan yang salah tu. So saya sebelum nak kahwin pada tahun 2001 melalui scan pakar sakit puan, baru saya diberitahu saya ada endometriosis. So masa tu rasa saya lega. Sebab ingatkan penyakit ni akan hilang selepas pembedahan. Malangnya, tak sangka dari itu saya dioperate banyak kali. Selepas pembedahan pun keadaan saya tak improve. So, sampai sekarang saya masih mengalami penyakit ni. Dan sebenarnya saya kehilangan kualiti hidup saya. Dan beban kewangan adalah amat besar. Sebab setiap kali membuat pembedahan, memerlukan so saya pun susah mengandung. Anak pertama saya meninggal dalam kandungan semasa 7 bulan. Semasa itu tekanan emosi memang sangat teruk, tapi saya tak putus asa. Saya sekarang ni ada anak 17 tahun dan anak perempuan, dan anak 10 tahun anak lelaki. Anak saya tu ialah bayi pramatang. So okay. Bukan semua macam saya. Kalau tengok ramai juga pesakit endometriosis yang tak boleh mengandung. Baik. Dan masalah kesuburan adalah satu daripada simptom
endometriosis. Yeah, okey, Puan Surita, satu perkongsian yang memang cukup-cukup mencelikkan minda kita sebenarnya tentang isu ini, Hawa. Sebab kalau kita lihat daripada perkongsian Puan Surita tadi, memang memberi kesan kepada emosi, terutamanya sekali apabila orang di sekeliling tidak memahami ataupun memperlekehkan apa yang dirasai oleh Puan Surita. Kerana mereka tidak ada kesedaran. Ya. Baik, Doktor, kalau tadi Doktor sudah kongsikan antara simptom-simptomnya, tetapi ada tak faktor-faktor yang jelas yang membawa kepada penyakit endometriosis ni, Doktor? Okey, mungkin Doktor boleh unmute-kan mic Doktor. Kami tak dengar. Okey, terima kasih. Okay. Benda ni memang selalu ditanya oleh pesakit saya. Kenapa saya mengalami endometriosis padahal ada ramai wanita lain yang tidak? Sebenarnya banyak teori di belakang pembentukan endometriosis ni, dan selalunya disebabkan oleh retrograde menstruation, yang mana menstruasi sepatutnya keluar setiap bulan tetapi dia keluar melalui tube fallopian, sehingga dia berkumpul membentuk endometriosis. Dan kalau nak ikutkan teori ini juga tidak semuanya betul, kerana kebanyakan wanita juga mempunyai menstruation retrograde, tetapi bukan semua yang akan dapat benda ini. Dan satu lagi juga disebabkan oleh apa, ketahanan badan untuk melawan blood yang terkumpul tersebut. Dan jika tidak dirawati ataupun tidak didiagnoskan secepat mungkin, dia mungkin akan menyebabkan kondisi yang lebih teruk. Dan untuk pengetahuan, endometriosis ini mempunyai beberapa stage, iaitu 4 stage, yang mana stage pertama macam Puan Surita cakap tadi, kita tidak dapat diagnosis secara mudah atau cepat melalui ultrasound ataupun sejarah histeri saja. Tetapi bila dia membentuk cyst atau sister di ovari, kemungkinan kita boleh dapat detect melalui ultrasound, dan selalunya ultrasound ini dilakukan transvaginally daripada bawah, internal scan. Dan kalau stage 1 atau stage 2, kita hanya boleh dapat tahu diagnosis ini melalui laparoskopi, yang mana kita perlu buatkan satu pembedahan kecil melalui hole surgery, yang mana kita akan masukkan kamera di bahagian pusat wanita tersebut untuk kita dapat lihat dan inspect apa yang berada di dalam pelvis tersebutlah. Seperti yang saya cakap tadi, dia berada di mana-mana saja, di fallopian tube, ovari, yang hanya kita boleh nampak melalui laparoskopi, melainkan dia telah sehingga ke stage 4, yang mana cyst tu akan ada dan timbul dan boleh detect melalui ultrasound. Okey, okey, Prof. Berdasarkan perkongsian Puan Surita sebentar saya jadi, ada satu perkara yang sebenarnya merisaukan juga, kerana selalu simptom endometriosis ni disalah tafsir, disalah ertikan, dan kemudian kesedaran orang pun hampir orang kata sangat-sangat rendahlah sebenarnya. Jadi kepada para wanita, bilakah masa yang sepatutnya mereka berjumpa dengan doktor untuk berceritakan tentang masalah yang mereka hadapi ini? Ya. Yang terbaik. Selalunya orang kata benda ni biasa. Tapi bila kena jumpa doktor tu? Soalan yang baik ni. Sebab sengegut ni kemungkinan adalah biasa. Dianggap biasa oleh wanita. Tetapi bila sengegut ini merosakkan kualiti hidupnya, maksudnya untuk pelajar, mungkin dia tidak boleh pergi ke sekolah dan tidak boleh dapat menghadiri program-program luar, yang mana dia menyebabkan terlalu sakit yang teruk, ataupun yang bekerja tidak perlu mengambil MC yang agak kerap setiap bulan, dan seperti Puan Surita ceritakan tadi, dia punya karakteristik pain dia adalah sehari atau dua atau tiga hari sebelum actual menstruation tu. So kalau benda ni berlaku, kita perlu jumpa doktor, dan kita boleh treat secara empirical. Maksudnya tak perlulah buat laparoskopi yang menakutkan macam saya cakap tadi. Tetapi dia boleh
dengan hanya mendapat sejarah penyakit tersebut dan juga kita boleh rawat dia secara empirical. Ini terbukti bila kita hanya rely on laparoskopi, dia punya diagnosis tu lewat hingga ke 6 hingga 7 tahun. Yang mana dengan sejarah saja dan juga physical, kita boleh dapat mendiagnose endometriosis dengan lebih awal dan mengelakkan dia pergi ke stage teruk lagi. Ya. Prof, boleh ke kalau kita katakan haid yang tidak konsisten tu merupakan antara simptom-simptomnya juga, Prof? Yang tidak teratur kan? Ya, betul. Saya pun nampak dari video tadi. So sebenarnya itu bukan simptom endometriosis. Selalunya endometriosis dia mempunyai period yang tetap, tetapi mempunyai sakit period yang agak tinggi berbanding dengan period pain yang biasa. Dan selalunya bukan melibatkan irregular menses ataupun period yang tidak teratur. Okey. Baik, kita kembali bersama dengan Puan Surita. Okey, Puan Surita. Puan Surita nampaknya tidak ada. Dah kembali bersama dengan kita. Okey, ingat hilang sekejap tadi. Okey, Puan. Kita dah dengar penjelasan Puan pada peringkat awal tadi dan saya sempat-sempat juga menjengah ke laman Facebook kami. Saya lihat ramai juga sebenarnya wanita secara statistiknya mengalami penyakit ini sebenarnya, Hawa. Yeah. Okey, tapi apa yang kami ingin Puan Surita kongsikan adalah tentang kesedaran kepada wanita-wanita di luar sana tentang isu ini dan juga untuk kita mengelakkan stigma dan juga diskriminasi daripada apa yang Puan Surita kongsikan sebentar saja tadi itu. Yeah. Okey, terima kasih. Sebenarnya macam ni, oleh kerana pengalaman pahit saya keseorangan pada tahun 2014, saya pula berinteraksi dengan wanita di luar negara, movement dekat luar memang bagus sangat untuk mengurangkan kesedaran endometriosis. Yeah. So, pelawa saya menubuhkan Persatuan Endometriosis Malaysia. So, rakan-rakan saya, kami menubuhkan persatuan kami pada tahun 2014. Persatuan kami ialah persatuan yang pertama untuk support wanita yang mengalami penyakit ini. So tujuan persatuan kami ialah mewujudkan kesedaran dan mengadakan ceramah untuk mendidik orang ramai tentang endometriosis supaya rakyat Malaysia benar-benar faham tentang penderitaan wanita yang mengalami endometriosis dan wanita ini tidak perlu menyembunyi kesakitan mereka. Yeah. So ceramah tentang kesedaran endometriosis amat penting kerana ia dapat membantu pihak majikan, agensi masyarakat umum memahami lebih lanjut tentang penyakit ini supaya wanita macam saya ni tak didiskriminasi. Kita selalu sangka yang kami ni ada masalah senggugut. Sebenarnya bukan macam tu kan. So penyakit endometriosis seperti yang apa yang diberitahu oleh Prof. Dr. Mukri memang penyakit yang serius dan perlu dirawat. Pendedahan yang kami buat ialah menyediakan informasi tentang endometriosis melalui laman web kami iaitu myendosis.org dan Facebook page kami Endomarch Malaysia. Itu yang kita nak tahu. Kami juga bekerja sama dengan pihak hospital juga untuk mengadakan ceramah tentang endometriosis. Baik, kesedaran tu memang begitu penting untuk menyokong dan bagi orang sekeliling memahami apa yang sedang pesakit itu rasai. Dan seperti yang dikongsikan oleh Puan Surita tadi, kesan-kesan emosi yang dialami, apabila bukan sahaja orang sekeliling tapi doktor juga ada berpendapat itu hanya senggugut biasa memberi ubat penahan sakit. Pendapat doktor sendiri, bagaimana penyakit ini boleh memberi kesan emosi kepada seorang pesakit tu? Sila, Prof. So, benda ini akan melibatkan dia punya function di luar sana seperti bekerja ataupun sebagai pelajar akan affected. So, saya rasa pesakit-pesakit yang mempunyai masalah senggugut kuat ataupun abdominal pain during menses ni perlu di rawat secara sensitif. Okay, kita perlu respect apa presentation dia. So kita perlu dapatkan diagnosis secepat mungkin
dan rawat setelah dapat diagnosis tersebut. Saya harap pesakit-pesakit seperti ini, pesakit saya kena bring forward your masalah, kerana ubat-ubatan dia boleh dirawati dengan ubatan biasa saja dan juga hingga ke ubat-ubatan yang complicated dan menggunakan hormon dan sebagainya. Baik, Prof. Untuk kita memperjelaskan lagi lah, di penghujung perbincangan kita ini, adakah endometriosis itu adalah sis atau punca sis dan adakah ianya juga adalah punca utama kepada kanser sebenarnya? Okey. Ini bila dia mendapat progress to stage ketiga atau keempat, selalunya dia mempunyai sis di ovari. Dan soalan yang kedua tadi, adakah dia akan jadi precursor for cancer? Sebenarnya tiada evidence, tetapi ada juga pesakit-pesakit yang ada endometriosis ini berisiko untuk mendapat kanser ovari seperti clear cell or adenocarcinoma, yang mana itulah kenapa kita perlu lakukan laparoskopi untuk membuang sis tersebut untuk mendapat diagnosis yang lebih tepat menggunakan histologi, histopatologi, sebelum kita lebih selesa untuk kata okey, pesakit ini ada endometriosis saja. Dan untuk pengetahuan, endometriosis ini bukan kanser, dia benign disease, dia macam sis biasa, cuma dia punya karakteristik tu macam kanser. Dia boleh merebak, dia boleh datang kembali dan dia memang sukar dirawati dan selalunya we never win, we very difficult to win. So kita kena betul-betul merancang macam mana nak merawat. Baik, penjelasan yang cukup jelas daripada Prof. Baiklah, Puan Surita, mungkin Puan boleh kongsikan kepada semua penonton-penonton yang sedang menonton pada ketika ini tentang betapa pentingnya kesedaran mengenai endometriosis ini bukan sahaja kepada kaum wanita tetapi kepada semua, kaum lelaki juga khususnya. Okay, so nasihat saya ialah sebagai wanita, kami sentiasa perlu membuat pemeriksaan kesihatan dan jangan malu jumpa pakar sakit puan, yang itu yang penting. Kalau sakit itu sangat teruk, kita kan menghindari diri kita berfungsi atau berinteraksi dengan orang-orang lain, maksudnya ia tidak normal. So perlu dirawat dan perlu menjumpai doktor pakar puan. So saya juga mempelawa semua, bukan saja pesakit, semua orang melawat laman web kami myendosis.org untuk mendapat keterangan lanjut tentang endometriosis. Baik. Okey, baik. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Surita Morgan, Presiden Persatuan Endometriosis Malaysia dan juga Profesor Madya Dr. Mukri Hamdan, Ketua Jabatan dan Pakar Perunding Jabatan Obstetrik dan Ginekologi PPUM. Terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini. Okey. Baik. Baiklah. Jadi Hawa. Ya.